الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bisa dibuka ayat atau surat Al-Insan ayat 4. Jadi tinggal surat Al-Insan ayat 4. Sudah ditemukan? Iya, ikuti. Jadi saya baca dan ikuti supaya lihat kalimat-kalimatnya. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tad nalil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala lau wasa'i innal abrara yashrabuna minka singkana mizajuha kafura. Innal yas rabbuna minka singka namiza juha ainai yas rabbu biha ibadullahi yufajirunaha taf ciro ainai yasrabu biha ibadullahi fajirunaha tafciro yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a
syukuro. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqqahumullahu sarra dhalikal yawmi walaqqahum nadratan wa surura. Fawaqqahumullahu sarra dhalikal yawmi walaqqahum wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya, cukup untuk bacaan ayat Al-Qur'annya dari ayat 4 sampai ayat 12. Jadi sengaja Pak supaya baca, karena ya nilai dari baca Al-Qur'an itu sangat besar pahalanya. Inna a'tadna, sesungguhnya kami menyediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, salasila, rantai-rantai, wa aglalan, dan borgol-borgol, wa sa'iro, dan neraka sa'ir, api yang menyala-nyala. Innal abroro, sesungguhnya orang-orang yang baik, yasrobuna, mereka minum, mingkaksin, dari gelas-gelas, kana mizazuha, yang campurannya kafuro, air kafur. Ainan, mata air, yasrobu biha, meminum darinya, ibadullah, hamba-hamba Allah, yufajirunaha, memancarkannya, tabjiro, sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar-nazar, janji. Wayakhofuna, mereka takut, yauman, pada hari itu, kana syarruhu, bahwa kejelekan-kejelekan, mustatiro, rata. Wayut imuna to'ama, mereka memberikan makan, ala hubbihi, yang dicintainya, miskinan terhadap miskin, wayatiman dan yatim, wa asiro dan tawanan. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, liwajhillahi, karena Allah, liwajhillah, karena Allah, la nuridu minkum, kami tidak bermaksud diantara kalian jazaan, balasan, wala syukuran, dan terima kasih. Inna nakhofu, sesungguhnya kami merasa takut, mir rabbina, dari Tuhan kami, yauman, atas suatu hari, abusan, yang muka masam,
qamtariro dan bengis. Fawaqqahumullahu, maka Allah menyelamatkan sarradzalika dari kejelekan itu. Al-yaumi, hari itu, walaqqahum, dan menemukan mereka nadratan, wajah yang ceria, wasururon, dan gembira. Wajazahum, balasan bagi mereka, bima sobaru, dengan sebab mereka sabar, jannatan, surga, wahariron, dan sutra. Nah, itu terjemah dari ayat surat Al-Insan ayat 4 sampai ayat 12. Keterangan dari ayat tersebut, pertama adalah Allah ini menerangkan hukuman bagi orang-orang kafir. Jadi Allah menerangkan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Yaitu di sini digunakan dengan kalimat inna a'tadna. Jadi Allah sudah menyediakan. Itu diambil dari kalimat wa'idun. A'tadna ini merupakan ancaman. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menolak syariat, menolak keterangan Allah dan Rasul, atau mendustakan ayat-ayat Allah, itu lil kafirin. Salasilan wa aglalan wa syairo, rantai-rantai, kemudian borgol-borgol, dan api yang menyala-nyala. Itulah bagian dari mereka. Dalam tafsir diterangkan yaitu as-sa'ir al-lahib, artinya yang menyala-nyala. Dina Sunda mah anu ngentab-ngentab, lahib. Makanya ada istilahnya terkenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab deh. Bapak yang menyala-nyala. Itu maksudnya dia itu seorang yang sangat benci terhadap Islam. Sampai istilahnya membakar, membara gitu kan. Itu kebencian kepada Islam. Maka disebut Abu Lahab. Lahab. Ada juga yang menerjemahkan adalah al-harik, yang sangat panas. Nah, itu bagi orang-orang yang kafir. Nah, kemudian setelah itu Allah menerangkan yang sebaliknya adalah al-abror, innal abroro, sesungguhnya orang-orang yang baik. Nah, al-abror dalam ayat yang sudah kita lewat itu ada ungkapan innal abroro lafi na'im, sesungguhnya bagi yang abror itu surga na'im. Nah, al-abror ini adalah diambil dari kalimat al-birru. Al-birru. Al-birru ini nanti ada dua, ada al-birru dalam amal, ada al-birru dalam akidah. Seperti dalam Al-Quran, laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, kan begitu. Nah, kemudian wa aqimus shalah, kan begitu. Nah, ini artinya yang disebut al birru itu dua, yaitu al aqidah man amana billah wal yaumil akhir, kemudian amal yaitu wa aqimus shalah wa tu zakat dan selanjutnya, kan begitu. Jadi nanti al birru itu ada dalam aqidah, ada dalam ibadah. Nah, kemudian diterangkan juga dalam hadis bahwa al-abror itu, al-birru itu adalah husnul khuluk, orang yang baik akhlak, gitu kan. Al-abror. Nah, orang yang al-abror, yang bisa al-abror dalam arti amal, al-abror dalam arti akidah, Allah jamin yasrabu naminka singka namizazuha kapuro. Mereka minum dari gelas-gelas yang tercampur kafuro. Kafuro ini jangan diartikan kapur seperti kita. Jadi kafur ini apa? Ada yang disebutkan kafur yaitu
Wa qad ulima ma fil kafur minat tabrid warra'ihah at-taibah. Jadi minuman yang tercampur dengan kafur, artinya dengan susu, kemudian yang harum dan manis, bahkan penuh dengan kelezatan-kelezatan, itu kafur. Bahkan istilahnya Al-Hasan Bistri menerjemahkan bahwa kafur ini adalah min tayyibiz zanjibil, artinya minuman yang sangat harum dan sangat manis, gitu kan. Jadi ulah kafur dalam arti kafur seperti kita terjemahkan di dalam bab jenazah, itu kan dalam bab jenazah itu kan air dicampur dengan kafur. Nah, itu kapur di situ adalah kamper gitu kan, kamper, kapuron, kamper gitu kan. Itu kan di dalam bab memandikan jenazah, itu setelah bersih dimandikan, kemudian di itu kan dicampurin yang terakhirnya dengan kafur kan. Nah, dan sekarang ini cara memberikan atau pengurusan jenazah itu setelah mandi bisa yang terakhirnya si air diaduk dengan kafur, kamper, kemudian dicucurkan. Bisa juga ini ditutup dengan lembut, kemudian seperti dibedakan oleh gitu kan. Karena itu untuk supaya tidak cepat bau. Nah, kapur di sini bukan kapur itu. Di kan kadang-kadang ini orang-orang yang abror minum dari gelas yang dicampuri dengan kafur. Ini kafur apa? Nah, di sini diterangkan kafur di sini adalah mafil kafur minat tabrid warra'ih wa taibah. Artinya campuran dengan sangat dingin, manis, kemudian harum. Dan itu termasuk minal lazati fil jannah. Kelezatan-kelezatan di surga. Kemudian selain itu aina yasrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjiro. Nah, muncul air, mata air yang bisa diminum oleh hamba-hamba Allah. Jadi oleh hamba-hamba Allah. Ada dua yang diterangkan dalam Al-Qur'an, ahli surga itu ibadullah atau ibadur rahman. Kan ibadullah dan ibadur rahman itu kan. Nah, ibadullah, hamba-hamba Allah, yufajjiruna tafjiro, yang memancarkan. Di dalam tafsir diterangkan, yaitu yang dimaksud dengan yufajjiruna tafjiro, yusarrifuna haisusya'u, artinya tersebar dengan yang baik, gitu kan. Jadi kan minuman itu kan tersebar, gitu kan, di badan dan memberikan sebuah kebaikan-kebaikan, gitu kan. Makanya kenapa dengan diminum? Karena itu kita misalkan ya minum obat, ini kan tersebar. Kita minum apa istilahnya, mengandung minuman yang bervitamin, itu kan tersebar. Termasuk kalau minuman racun bisa tersebar gitu kan. Nah, ini tapi apa yang tersebar dari minuman itu, yaitu tafjiro. Yaitu dengan penyebaran sebaik-baiknya. Mereka al-abrar ini adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarhumus tatiro. Yang al-abrar ini adalah yufuna bin nadri, maksudnya yata'abbaduna lillah. Jadi yufuna bin nadri itu adalah mereka yang senantiasa ibadah kepada Allah fima aujabahum alaihim, apa yang diwajibkan kepada mereka minat ta'ati, dengan ketaatan-ketaatan. Itu yang dimaksud yufu nabi nadri. Siapa yufu nabi nadri? Ini kan menerangkan al-abrar bahwa dia adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan mereka yakhafuna yauman kana syarru mustatiro, orang yang takut kepada suatu hari. Maksudnya apa? Orang yang takut kepada hari kiamat. Jadi orang yang ibadah, orang yang takut atas
hari kiamat. Dalam hadis dari Aisyah diterangkan, kata Rasulullah, man nadhara an yuti'allaha fal yuti'hu wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang nazar, berjanji untuk taat kepada Allah, lakukan. Tapi kalau nazar berjanji untuk maksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan dilakukan. Makanya di sini ada yang menterjemahkan yufuna bin nadri, yang menyempurnakan nazar-nazar, gitu kan? Makna yang umum adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Tapi nanti ada batasan kalau terjemah nazar. Selama nazar ini tidak bermaksiat kepada Allah, lakukan. Tapi kalau maksiat kepada Allah, itu jangan. Kalau saya berhasil dari order ini, saya akan berjanji akan minum arak. Nah, ini tidak boleh dilakukan, gitu kan? Walaupun ini berjanji, gitu kan? Kalau saya berhasil orderan ini, sukses, saya dapat laba, saya berjanji akan memberikan makan fakir miskin. Nah, itu harus dilakukan. Gitu kan? Nazar. Jadi kalau misalkan nazarnya nazar yang baik, gitu kan? Lakukan. Nah, ini yufuna bin nadri, seperti itu nazarnya nazar yang baik, gitu kan? Makanya para ulama menterjemahkan, yaitu yufuna bin nadri itu ibadah kepada Allah, gitu kan? Itu orang yang al-abror. Bahkan selain dia yufuna bin nadri, wayakhofuna, dan mereka takut. Nah, ini takut itu kan selalu di apa istilahnya, disatukan itu dengan takut kepada Allah. Karena kunci orang tidak melakukan kejelekan itu karena adanya rasa khauf, adanya rasa takut. Kalau orang tidak ada rasa takut, ya itu tidak bisa menghindari dari sebuah kejelekan. Kemudian wayut imunat ta'ama ala hubbihi, dan dia memberikan makan dengan makanan ala hubbihi. Maksudnya ala hubbi artinya makanan yang masih disukai, makanan yang masih dicintai. Makanya di dalam ayat yang umum Allah menyebutkan wa'atal mala ala hubbihi, wa'atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang ia cintai. Jadi lamun infak sodakote, memberikan barang yang kita juga masih cinta terhadap barang itu. Kayak lamun barang bere, tapi karena barang anu geus teu dipika cinta, naon nilai pahalana. Bahkan ada orang yang memberikan barang yang dia pun tidak suka. Bahkan istilahnya sudah tidak mau dilihat. Artinya benar-benar barang yang sudah dia tidak sukai. Nah, itu apa nilai pahalanya? Tapi memberikan yang dia masih cinta, masih suka terhadap barang itu kan beda jihadnya. Itu kan beda. Makanya ada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan sampai kepada albirra sehingga ia memberikan infak dari sesuatu yang ia sangat sukai. Ayat ini berkaitan dengan Abu Talhah, Pak. Jadi Abu Talhah itu orang kaya. Jadi Abu Talhah itu orang kaya. Dia banyak kebun di mana-mana. Jadi di Madinah itu kebun Abu Talhah itu terkenal. Banyak di mana-mana. Nah, pas begitu ada kebun yang di belakang Masjid Nabawi, yang sekarang dipakai sub putri, itu kan, jadi itu khusus untuk perempuan. Dan di belakang Nabawi itu ada sumur, sumur itu sumur Abu Talhah, yang kualitas airnya hampir mirip jam-jam. Kualitas airnya mirip jam-jam. Nah,
Pas begitu si kebun itu, dulu masih kebun, ini ditawar oleh orang-orang munafik dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan itu di atas rata-rata, itu ditawarnya. Hebat, Pak. Ternyata Abu Thalhah, Pak, orang yang banyak kebunnya, di mana-mana, kemudian kebun itu ada yang di belakang Masjid Nabawi, dan kebun itu ditawar dengan harga yang tinggi. Kebun itu sangat subur, sampai diberi nama itu Bayruha. Bayruha. Maka ternyata oleh Abu Thalhah diwakafkan. Sampai Nabi juga kaget. Abu Thalhah, enggak salah kamu mewakafkan kebun Bayruha. Kenapa Rasulullah? Kan kamu itu banyak kebun-kebun yang lain. Ini kan kebun yang paling produktif, kebun yang paling mahal, kebun yang paling hebat. Tapi kenapa engkau wakafkan? Abu Thalhah jawabnya ringkas. Bagaimana saya iman terhadap Al-Quran lan tanalul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun kalau saya masih menginfakkan kebun-kebun yang lain. Itu diwakafkan. Jadi diwakafkan tabayar fate. Ternyata kaget Nabi oge gitu kan. Sampai begitulah imannya Abu Thalhah. Wakafkan ya, sehingga sampai sekarang ini kan Masjid Nabawi luas. Di belakang ada air yang begitu hebat. Itu wakaf Abu Thalhah. Sementara kebun-kebun yang lain kan Abu Thalhah meninggal, ya tentu meninggal juga dengan kekayaannya gitu kan. Tapi wakaf tidak gitu kan. Walaupun beliau sudah meninggal, sampai sekarang itu kaum muslimin bisa beribadah di sana. Dan inilah nilai hebatnya dari sebuah wakaf. Ya kudu gitu ari infak teh gitu kan. Tina sajumlah kebon anu paling mahal eta nu diinfakkeun. Tina sajumlah kebon anu paling produktif itu yang diwakafkeun. Urang mah ya kenapa wakaf teh yang paling tidak produktif di apa istilahnya? Di pegunungan, gawir-gawir anu dijual oge teu payu. Nah, kemudian harus di itu dan ini kan ditanam tidak jadi, dipakai pekuburan sulit gitu kan, dijual tidak laku. Nah, kakara wakafkeun. Nah, tapi kalau Abu Thalhah tidak, justru dari sekian kebun yang paling produktif, yang paling mahal dia wakafkan kebun Bayruha tuh. Kenapa? Ini membuktikan bahwa lan tanalul birra, tidak akan sampai kepada kebaikan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga menginfakkan apa yang dia cintai ini. Makanya di sini innama atau istilahnya wayut imunat ta'ama, memberi makan ala hubbihi, tuh yang paling disukai. Miskinan kepada miskin, wa yatiman kepada yatim, wa asiro dan kepada tawanan. Nah, di dalam sebuah hadis, Pak, ada dua. Pertama, ada abdulus sodakoh, ada khairus sodakoh. Nah, ini. Jadi, di dalam hadis ada ayu abdulis sodakoh. Sodakoh mana yang paling utama? Ada juga ayu sodakoti khair, sodakoh mana yang paling baik? Nah, ini. Ternyata Nabi beda jawabannya. Kalau ketika ditanya abdulus sodakoh, Nabi menjawabnya anta sodakoh wa anta sohihun syahihun ta'ammalul gina wa tahsyal pakro. Sodakoh yang paling utama, engkau sehat, engkau lebar-lebar. Lebar lawan bahasa itu. Sayangnya. Jadi sehat, lebar, ta'amulul gina, bercita-cita kaya, watahsyal pakro, takut pakir. Tapi dia tetap sedekah. Nah ini.
dalam lampar yang lain, yaitu engkau orang yang sangat butuh, orang yang susah, yang kurang, tapi dia bisa bersedekah, itu adalah abdolu. Tapi kalau dia bersedekah lebih dari kecukupan, andohril gina, lebih dari kecukupan, sudah terkaper berbagai kebutuhan-kebutuhan, masih ada dia sedekah, maka itu khairun, gitu kan? Itu baik, gitu kan? Jadi kira-kira loba nu sedekah baik atau loba nu sedekah abdolu? Nu baik hese, nu abdolu komo, gitu kan? Jadi yang abdol itu adalah orang yang dia itu betul-betul dalam hadis itu apa istilahnya sangat butuh, masih sengsara, banyak kekurangan, tapi dia bersedekah, dia abdolu, dia abdolu. Tapi kalau dia lebih dari kecukupan, dia sedekah, maka itu khairun, gitu kan, baik. Itu bedanya khairun dengan abdolu. Bahkan dalam lafaz yang lain, bahwa yang paling utama itu fi hali mahabbatik, dalam keadaan kamu sangat cinta lil mal, atas harta, wahir sika alaih, dan kamu sangat semangat, sangat ambisi, wahajatika, dan kamu sangat perlu, sangat perlu, sangat ingin, sangat cinta, tapi dia tetap infakan. Nah itu adalah abdolu. Maka ini yang dimaksud wayut imunat ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Jadi ulah mereka miskin, mereka yatim, teh barang-barang anu geus teu dipika seneng, tapi harus masih dipika cinta. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian, liwajhillah, karena Allah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura, kami tidak bermaksud untuk mendapatkan balasan dan terima kasih. Kan rata-rata gitu. Jadi jalma mah lamun barang berete hayang menang balasan atau tanda terima kasih. Nah itu betul-betul liwajhillah. Inilah yang dimaksud adalah keikhlasan dalam memberi. Ada guru saya, itu kalau dikasih muridnya, dia tidak mengucapkan apa-apa. Anaknya bilang, "Bah, kenapa tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi?" Dia jawab bahwa yang harus berterima kasih itu yang memberi, bukan saya yang menerima. Kenapa? Karena dia yang besar pahalanya karena bisa memberi. Harusnya berterima kasih barang saya diterima sama ustaz. Karena gitu. Dan rata-rata kan itu anu mere lamun teu berterima kasih tinu dibere kan sok amaknya, itu sangat hebat pendidikannya. Bahkan ada seorang ustadz ketika oleh orang kaya diberi, maka dia tidak menerima. Dia tidak mau menerima. Dibere ku jelema beunghar teu ditarima. Kemudian si orang kaya itu kaget ketika ustadz itu jauh sendiri, kemudian dia datang. Ustadz, kenapa? Tadi saya beri, ustadz tidak menerima. Kamu memberi di depan anak kamu. Ini bagaimana nanti anak kamu menilai tentang saya ini? Tuhnya, tapi kehebat kan? Ada pendidikan seperti itu kan? Ari ayeuna moal nepi tah ilmu-ilmu siga kitu teh gitu kan. Nah, jadi inilah bahwa memberi itu harus betul-betul ikhlas, gitu kan? Ikhlas. Orang yang memberi harus ikhlas, orang yang diberi pun harus ikhlas, gitu kan? Karena ada orang yang diberi tidak ikhlas, Pak. Ada. Pas begitu si panitia salah memberikan daging kurban, ternyata banyak tulang dan banyak
apa istilahnya, jeroannya, gajinya, gitu kan. Orang yang menerima itu, untuk apa saya diberi seperti ini kan, malah bukan menerima, malah marah gitu kan. Ini berarti menerima tidak ikhlas kan begitu. Menerima tidak ikhlas kan, bukan begini, alhamdulillah ini juga lumayan kan begitu. Tapi kadang-kadang orang ada yang diberi tidak ikhlas gitu kan. Nah jadi dua, bahwa yang memberi harus ikhlas, yang diberi pun harus ikhlas. Nah yang paling banyak itu memberi, harusnya yaitu yang memberi itu liwajhillah, karena Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak bermaksud untuk dibalas dan diucapkan terima kasih kan gitu. Tuh ada orang yang menyumbang bangunan masjid yang begitu besar. Pas begitu selesai, si panitia mengumumkan bahwa alhamdulillah masjid ini selesai berkat bantuan-bantuan Bapak, infak sedekah Bapak. Dia disebutkan, Bapak Anu alhamdulillah sudah memberi sekian, Anu. Ayah jalma atau si Bapak Anu merena terada gede, tapi teka sebut ke panitia teh, teka baca. Itu kan pas tempuh keluar dari acara, gitu kan, peresmian, dia bilang, dari hari ini saya enggak mau lagi nyumbang masjid itu. Gitu kan. Kenapa? Karena tidak enak, dirinya tidak disebutkan. Ini berarti memberinya ini kurang ihsan gitu kan. Nah, padahal kalau ihsan itu kan biar aja tidak disebutkan juga. Allah itu maha tahu, Allah itu tidak akan keliru. Dan Allah itu pasti mencatat bahwa tidak ada sebuah kebaikan kecuali dengan balasan kebaikan. Nah itu ihsan. Tapi kan manusiawi kadang-kadang seperti itu. Nah iya, kalau kita memberikan sesuatu harus dasari ihsan. Kan baiklah tidak disebut, tidak ada terima kasih dari sesama orang, jelas Allah itu tidak akan keliru. Nah ini. Makanya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ada seorang majikan, dia dipinta gaji oleh pegawainya. Karena belum waktunya, si majikan itu tidak memberikan gaji. Ternyata si pegawai itu pundung, dia pergi tanpa basa-basi, gitu kan? Dengan penuh kemarahan. Dia pulang. Pas begitu waktu gajian, maka oleh si majikannya itu dipanggil semua karyawan, termasuk orang tadi. Ini sudah waktunya bayaran, coba saya undang. Diundang tah pegawai anu pundung teh. Ternyata dia tidak datang. Wah, malahanan istilahnya ya, ngomongna lain-lain lagi. Pokoknya dia tidak mau datang. Nah, kemudian si majikan itu ya dia berikan, beli, belanjakan si uangnya itu dibelanjakan ke kambing. Belanjakan ke kambing. Ternyata ditakdirkan oleh Allah kambingnya itu subur. Sampai istilahnya menambah sampai banyak. Dan terpaksa si majikan itu mengangkat pegawainya dan apa istilahnya gaji si pegawai dari kambing itu. Kamu urus, kamu gajinya begini-begini, MOU-nya mungkin. Nah dia urus. Ternyata dengan sekian tahun si pegawai yang tadi itu datang. Tuan, mana bayaran saya yang dulu? Gitu kan. Kata si majikan itu, kamu sudah diundang sama saya, tidak datang. Ini sudah tahun-tahun. Itu baru kamu datang, saya dulu belanjakan uang kamu tuh karena kambing. Sekarang kambingnya sudah banyak dan itu pegawainya, gitu kan. Gitu kan. Kata si pegawai itu, saya bukan mau ngambil kambing, tapi saya mau ambil gaji saya dulu. Iya, gaji kamu sudah belanjakan sama saya ke kambing. Mana kambingnya? Gitu kan. Itu ternyata dia bawa semua kambingnya tanpa basa-basi. Bawa jeung pegawaina deh. Dibawa kabeh. Gitu kan. Si majikan itu, ya jelema nu siga kitunya. Tapi saya ikhlas karena ini harta dia. Saya hanya sekedar memanfaatkan supaya tidak hilang. Kemudian saya serahkan penuh dengan keikhlasan walaupun orang itu tidak berterima kasih tuhnya, gitu kan. Ternyata ini amal baik juga. Karena dia ikhlas gitu kan, ikhlas untuk merelakan barang-barang tersebut.
Nah, jadi kalau membuat kebaikan, jangan terlalu mengharapkan terima kasih dari sesama orang, tapi harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus begitu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza wala syukura. Kemudian Al-Abrar juga, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut dengan Tuhan kami pada suatu hari abusan qamtarira akan menjadi wajah yang bengis. Kemudian Allah selamatkan yaitu hari itu dan dia mendapatkan sebuah kenikmatan sehingga tergambarkan dengan muka yang ceria, dengan muka yang sangat gembira. Kenapa? Karena jazahum bima sobaru, balasan bagi mereka dengan sebab mereka sabar menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah balas dengan surga dan dengan hariro, artinya pakaian yang sangat hebat, yang sangat mahal. Itu disebut harir sutra. Nah, jadi di sini ada dua. Orang-orang yang kafir, Allah sediakan salasila wa aglala wa saira. Orang-orang yang abror, Allah sediakan jannatan wa hariro. Siapa al-abror? Al-abror adalah orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, orang yang takut terhadap ancaman-ancaman dari Allah, orang yang selalu memberi kepada miskin dan yatim dengan harta-harta yang dia sukai, dan semua yang ia berikan tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena balasan sesama orang, bukan karena ucapan terima kasih dari sesama orang. Itulah yang dikategorikan al-abror. Nah, itu untuk penjelasan dari ayat 4 sampai ayat 12. Insya Allah nanti kita sambung lagi dengan ayat berikutnya. Ya, sebelum kita akhiri kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ada? Oh, ada, ya. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya tadi mengenai surat Al-Insan dari ayat 4 sampai 12 tadi. Tadi salah satu ayat tadi dijelasin mengenai nazar ya. Iya. Tadi seperti tadi yufuna binadar tadi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Satu, nazar itu apakah mengenai sahnya nazar atau kita bernazar menjadi wajib jadi nazar itu, apakah kalau kita hanya terbersit aja, terbersit dalam pikiran tapi tidak diketahui oleh orang lain, itu juga sudah jadi nazar, atau harus diketahui oleh orang lain? Jadi, dan itu tentunya suatu nazar yang janji kepada Allah gitu ya. Mungkin beda dengan janji kepada seseorang. Kalau saya akan dapat proyek ini, saya akan ngasih si A sekian, itu kan janji kepada orang gitu. Nah, ini janji kepada Allah. Itu apakah perlu ada yang tahu atau hanya terbesit aja, Pak? Terbesit. Ya. Dan yang kedua, terbesit aja tapi terus tidak ingat Allah. Jadi banyak saya nanti akan nyumbang atau apa gitu. Itu aja. Jadi mengenai sahnya itu yang pertama. Yang kedua, itu mengenai besarannya. Apakah sudah harus ditentukan kalau saya nanti berhasil begini, saya akan berpuasa. Berpuasanya general aja. Jadi enggak ditentukan apakah satu hari, dua hari, atau itu, ataukah juga mengenai nanti kalau saya akan ini akan nyumbang sekian, itu enggak usah disebutkan mengenai jumlahnya. Sehingga nanti suatu saat ya dia memberinya seenaknya aja. Jadi tidak ada itu. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Ini yang berkaitan dengan nazar. Oh, ada masih. Iya, Pak. Ini musibah, ujian, kodo, kodar, dan hikmah. Setiap orang musibahnya berbeda, ujiannya berbeda.
apakah itu berkaitan dengan qada dan qadarnya? Dan apakah itu hikmah? Oh iya. Yang pertama, tentang nazar ini macam-macam. Di antaranya yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga. Nazar, saya berjanji tidak akan mencampuri kamu. Itu nazar kan? Itu kaitan dengan sumpah-sumpah yang lain, berjanji pada yang lain. Jadi nazar. Maka apakah nazar ini harus diikrarkan atau bagaimana kalau hanya terlintas dalam pikiran? Itu kan. Nah, ini apa yang terlintas dalam pikiran atau baru gerentes hati itu belum jadi, Pak. Tapi harus diikrarkan dengan jelas. Itu nazar. Seperti begini. Dina pikiran teh, nah cenah boga pamajikan teh piraku kudu ditalak mah gitu kan. Nah pikiran gitu kan, nah pikiran. Itu atau dina hate talak gitu ya pamajikan teh, kita dina hatenya tapi itu tidak jadi, Pak. Belum apa-apa. Tapi lamun misalkan kamu talak. Nah berarti jadi gitu kan, gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar dalam lintas pikiran dan hati ini tidak jadi, itu kan. Nazar juga sama. Kalau misalkan baru dalam lintas pikiran belum, tapi kalau sudah diikrarkan itu baru. Dan apabila dilanggar berarti harus ada kifarah, saum, harus kifarah. Nah, bagaimana kalau misalkan nazarnya ya kalau misalkan dijelaskan, saya akan nazar, kalau saya berhasil saya nazar 10 juta saya kasihkan kepada yatim dan miskin. Berarti harus 10 juta. Tapi kalau misalkan kalau saya berhasil saya akan kasih makan yatim dan miskin. Ini tidak disebutkan berapa jumlahnya, berarti bebas saja gitu. Ya, harus jelas juga gitu kan, harus jelas juga. Kalau sudah berjanji sekian ya sekian, kalau tidak berarti bebas gitu kan, tergantung sikon atama gitu kan. Nah itu Pak, jadi dalam pikiran, dalam lintasan pikiran hati belum. Kemudian kalau apakah harus diikrarkan, ya jelas ikrar. Nah, ikrarnya terhadap siapa kan gitu, jelas. Yang kemudian bagaimana pelaksanaan nazar, ya sesuai dengan yang diikrarkan. Kalau memang ya kaitan dengan nominal, nominalnya sekian ya harus dilakukan. Kalau tidak berarti masih umum. Gimana kalau sudah nazar, sudah sumpah, sudah janji tidak dilaksanakan, ya berarti harus kifarah, itu kan harus bayar kifarah, saum 3 hari, itu kan, atau memberikan makan lagi kepada miskin. Kedua, musibah itu betul Pak, musibah itu sudah ada, qada dan qadar Allah. Jadi musibah itu tidak bisa tidak, kecuali di situ memang ada. Kenapa? Karena memang musibah itu kaitan dengan ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Untuk apa? Hikmahnya ya supaya lebih ingat lagi kepada Allah, kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu diterangkan bahwa musibah itu diantaranya supaya orang lebih mengingat lagi kepada kekuasaan Allah, kemudian mengevaluasi diri, mungkin ini ada hal-hal yang dilakukan tidak benar. Nah itu diantara hikmahnya. Dan bagi orang muslim itu musibah itu bukan sebuah kejelekan Pak. Musibah itu bagi orang muslim bukan sebuah kejelekan. Dua, pertama kifarat dosa dan yang kedua untuk menumbuhkan supaya dia lebih baik lagi. Itu kan. Pek lamun jalma sehat tuluy kumaha ka Allah. Poho. Tapi kalau misalkan keur sehat geringan tina poho teh jadi ingat ka Allah teh geningan ya Allah. Saya ini enggak bisa apa-apa kalau Allah takdirkan seperti ini.
Nah, sehingga memohon kepada Allah kan bisa lebih taqarrub, lebih dekat dengan Allah. Kemudian ingat, ya Allah, kalau ini mungkin sebuah balasan dari kelakuan saya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kifarat. Kan begitu. Jadi musibah itu betul. Ini semuanya adalah ada takdir dan qada Allah, tidak bisa dihindari. Bapak pernah baca tidak ada dokter yang sakit? Ada dokter yang sakit? Bukan ada, banyak. Karena kan secara logika dia itu kan tahu bagaimana makanan yang baik, kemudian perawatan yang baik, dia tahu gitu kan. Bahkan istilahnya bukan lupa, dia betul melakukan sebuah istilahnya kegiatan yang memang sesuai gitu kan. Tapi dia sakit tuh kan, itu aneh kan. Ada orang istilahnya pakai kendaraan yang begitu mewah, canggih, bahkan istilahnya ada yang mau apa istilahnya ada monitornya gitu kan untuk menjaga dari suatu bahaya kan, ada monitornya. Tapi bisa terjadi kan, gitu kan. Banyak ini. Berarti ini musibah ini ada kaitan dengan qada dan qadar Allah, gitu kan. Kemudian untuk apa? Ya Allah sengaja diberikan ujian. Makanya dalilnya juga latublawunna, pasti diuji semua orang. Untuk apa? Hikmahnya. Nah, itu terangkan di dalam Al-Qur'an, ayyukum ahsanu amala? Siapa yang lebih baik amalnya? Artinya hikmah dari bermusibah bisa dengan taqarrub, bisa meningkatkan ibadah, bisa juga ngarumasakeun maneh. Geuningan hirup teh teu jago gitu kan, teu kuat gitu kan itu. Jadi banyak hikmah-hikmah dari sebuah musibah ini. Hanya yakin bahwa musibah bagi orang mukmin bukan merupakan sebuah kejelekan, tapi itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Pak. Saya kira cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan lain kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.